Tiga rumah di Jalan Menur, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Ludes dilalap api Selasa siang. Insiden ini diduga terjadi akibat konsleting arus pendek listrik. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga saat api melahap rumah yang berada di Jalan Menur RT 4 RW 9 Kelurahan Sungai Ijang. Terlihat asap mengepul dan sejumlah warga mencoba untuk melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Menurut warga di lokasi kejadian, sempat terdengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Itu jam 1:30. Bapak lihat secara langsung tuh? Secara langsung, saya kebetulan lagi kerja di masjid kan. Terus? Jadi saya tengok, saya sangka anak-anak kecil lempar batu. Rupanya udah ada letupan dari atas itu. Letupan lah ya? Sebelum jam tertiba, apa yang dilakukan dari masyarakat sendiri, Pak? Ada dua mobil tangki air untuk orang jualan itu untuk nyiram di sini. Untuk menjedakan api, petugas pemadam menurunkan dua unit mobil ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas turun ke lokasi. Dari hasil identifikasi awal, kebakaran diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik. Sebelah ini kan pas rumah. Jadi sebelah, dia merayap sebelah. Jadi supaya kita atasi, kita putuskan supaya dia tidak melebar. Kadang-kadang cukup angin kan cukup kuat saat ini kan. Sehingga panasnya. Maka kita mengatasi cepat supaya jangan api itu bisa berangkat dan ke belakang. Oke, berarti satu rumah ini sama sebelahnya itu bagian? Iya, iya. Satu kopel dua rumah. Dari peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hasan Di, GoTV News, melaporkan.